Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Purwal Rudiana ya. Oke, kita coba bongkar paket ya. Yang terakhir ini solar controller ya. Solarnya udah ada. Panel solarnya udah ada. Ini USB regulator. Ya sama seperti inilah. Cuman kalau ini ada display ya. Ada angkanya. Kalau ini biasa ya. Lewat jalur sini masuknya, bisa lewat jalur sini juga ya kalau yang dari panel ya. Oke, kita coba bongkar. Kita coba, nah, solar charger controller. Nah, seperti ini ya, kecil ya. Saya kira gede, ternyata cuma diameter berapa ya? 12 cm lah. 12 ke 6 cm lah, perkiraan. Nah, di sini ada petunjuk ya. Kalau dari aki lewat sini, kalau dari panel lewat ke sini ya. Lewat ke sini. Ini enggak ada. Ah, ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya. Dari aki, dari panel. Ini apa ya? Kecil ya, saya kira gede bentuknya. Udahlah, kita langsung terjajah lah. Cuman kabelnya yang tadi sambungan ya, kurang ini. Kita juga barusan habis nyoba ya. Habis nyoba yang ini tapi ya. Yang solar cell yang kemarin, yang ini kita seri ya. Jadi ada tiga solar ya, kita seri. Cuman kalau kita pakai sinar lampu neon ya itu 13 ya. Cuman kalau pakai matahari nggak tahu berapa ya, karena pasti beda lah. Cuman di sini kita ya apa rencananya mau pakai ini ya, soket ya. Pakai konektor di sini, pakai konektor yang biasa buat listrik, cuman yang kecil ya. Ini juga bisa ya, tapi kalau satu nggak kuat ya, kalau ngecas HP Android ya nggak kuat. Tadi nyoba kita. Tapi kalau di seri kuat ya, cuman lewat sini dulu ya, lewat sini dulu. Jadi dari sini 13 volt masuk ke sini, baru keluar dari sini ya, yang buat ke HP. Kuat ya. Ini tuh kalau di speknya 6 volt ya, ternyata kalau ya mungkin kalau pakai matahari ya, pakai tenaga matahari mungkin 6 volt ya. Cuman kita nyoba kemarin pakai neon ya. Enggak sampai 6 volt ya. Ada yang 5 volt, ada yang 5 lebih, ada yang 6 juga, enggak sama ya.
Makanya kita ini ada cadangan nih kalau buat mati lampu ya. Ada cadangan. Satu pakai ini. Kalau ini yang buat yang ini ya, yang gede, yang 10 watt, 21 volt. Kalau yang ini buat yang panel kecil, buat jaga-jaga ya. Apalagi kita kan kalau lagi main hutan nih. Jadi nggak usah bawa power bank ya. Tinggal kita connect sini. Agak jauhan jemur. Bisa ngecas HP, jadi nggak takut low bat ya, nggak takut low bat apa ya. Kayak sekitarnya buat teman-teman paket udah lengkap ya, udah datang semua 3 biji, satu ini, kedua ini, ketiga yang itu ya, ini yang terakhir ya. Pertama datang yang ini, yang kedua yang ini yang terakhir ya. Buat uji coba. Oke, sekitar aja buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.